Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munafa'a fi ulumi fi darini amin. Summa yaqulu inda iradati sujudil awali, kemudian berkata iya ketika anda sujud yang pertama, orang yang salat berkata Allahu Akbar. Suma yakulu, kemudian dia berkata ba'da istiqrarihi, setelah tetapnya padanya pada sujud Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Ail alil balil, artinya yang maha tinggi, yang sampai fi ulwi rutbati, pada tinggi martabat. Hai ila haisula rutbata, kepada sekira tidak ada martabat illa wahiyah, kecuali dia itu munhatrotun anhu. Ya. Kecuali dia itu lebih dia itu rendah daripadanya, di bawah daripada martabat Allah Subhanahu wa taala. Atau pasti, ya, pasti derajatnya lebih rendah dari derajat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdihi, dan wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Salasa marratin, tiga kali. Kama marra, sebagaimana telah lalu, bima fihi minar ruku'. Ya, dengan apa yang ada padanya daripada ruku. Ya. Paling banyak 11, ya, paling banyak 11. Wal hikmatu fi takhsisil azim, dan bermula hikmah di dalam mengkhususkan azim. Subhana rabbiyal a'la, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. Subhana rabbil azim wa bihamdi, ya. Oh, birruku'i, di dengan ruku. Wal a'la bisujudi, a'la dengan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Jadi dengan ruku azim, dengan sujud a'la. Apa tuh hikmahnya? Annal a'la, bahwasanya a'la itu af'alu tafdilin, adalah fi'il tafdil. Wasujuda atau wasujudu boleh. Nihayatu tawadu'i, puncaknya tawadu'. Lima fihi min wad'il jabhatil latihya ashrabul a'da'i ala mawatinil aqdami. Lima, karena fihi di dalamnya min wad'il jabhati, ya. Ada, ya, terdapat meletakkan jidat, alati yang dia itu jidat adalah ashraful a'dha, paling mulia anggota tubuh, paling mulia di antara anggota-anggota tubuh. Ala mawatinil aqdami, atas tempat-tempat pijakan kaki. Wali ada, oleh karena ini karena abdola minar ruku'i. Oleh karena ini adalah sujud lebih abdol daripada ruku. Itu alasannya, hikmahnya. Iya, orang kalau sampai sujud-sujud kan masya Allah, tinggi namanya, ya. Orang dihormatin sampai sujud-sujud tinggi daripada sampai ruku doang, gitu. F
faj'ilal ablagu ma'al ablagi, maka dijadikanlah yang lebih utama, yang lebih maksimal, ya, dijadikan yang lebih utama bersama yang lebih utama, yang lebih utama bersama yang lebih utama. Apa tuh? A'la bersama sujud. A'la bersama sujud. Jadi a'la lebih utama, sujud lebih utama. Jadi a'la amma azim, lebih tinggian a'la. Sujud dengan ruku lebih tinggian sujud. Kama afadahu Ramli, sebagaimana memfaedahkan akan dia oleh Imam Ramli. Summa yaqulu inda iradatil julusi, kemudian ia berkata ketika hendak duduk, Allahu akbar. Summa yaqulu ba'dan tisabihi jalisan, kemudian dia berkata ketika tegaknya hal karena duduk, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bagiku, ai ustur zanbi, maksudnya tutuplah akan dosaku, warhamni, rahmatilah aku, birahmatin wasiatin, dengan rahmat yang luas. Ana lu bihadza, yang aku peroleh dengan dia, dengan rahmat itu, ad-darajatal aliyata, akan derajat yang tinggi. Wajiburni ay agnini bisaidi fakri, kayakan aku dengan bisaddi fakri, dengan menutup akan kefakiranku, ya Allah, tambel aku, ya, tambel kan begitu, susah aku tambelin gitu ya, jadi enggak susah, bodoh aku tambelin jadi enggak bodoh, lemah aku tambelin jadi kagak lemah. Tuh wajibun dim, gitu maknanya, jadi luas maknanya, apa aja dah yang kurang-kurang minta ditambel-tambelin. Oh, bejana mah yang bocor-bocor gitu ya. Yang di atas, yang di kiri, yang di kanan, yang di bawah, di samping. Jadi maknanya ya mantep banget ini ya. Jadi biar paham kita sembahyang. Warfa'ni, tinggikan aku ya Allah. Ila a'la darajati, kepada paling tinggi derajat. Warzukni, berikan rezeki aku ya Allah. Emir rizkil arwahi, maksudnya dengan rizki ruh-ruh, wal asbahi dan asbah. Perhatikan asbah itu bentuk, tapi yang masuk di sini adalah wahyal ulumu, dia adalah ilmu-ilmu. Wal ma'arifu, ma'rifat. Wal kutu, makanan pokok. Wal kiswatu, pakaian. Wa ghairu zalika, dan lain demikian. Wahdini, berilah petunjuk aku ya Allah. Ay adimni alal hidayati ilal islami, senantiasakan aku ya Allah di atas hidayah kepada Islam. Allati hiya a'zamu ni'ami, yang di mana dia itu adalah paling besar nikmat. Wa afini, sehatkan aku ya Allah. Afiatkan, sehatin, selamatin, ya. Ai idfa anni kullama yakma yukrahu, tulak dari diriku akan setiap kullu ma yukrahu, setiap sesuatu yang dibenci. Apa aja? Sakit termasuk dibenci. Tulak aku ya Allah dari setiap yang dibenci. Enggak ada duit, enggak mau kan? Susah, miskin, enggak mau kita. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ay umhu zanbi anni, hapuskan akan dosaku dari diriku. Insyaallah. Wal farqu bainal afwi wal maghfirati, perbedaan di antara afwi dan maghfirah. Innal afwa, sesungguhnya afwa, ya juzu, boleh ayakuna, bahwa adalah ia ba'dal ukubati, setelah ukubah, setelah siksaan. Ya, jadi afu itu setelah siksaan. Sudah disiksa, maafin. Fayajtami'u ma'aha, maka berkumpul ya, ya, maaf itu bersama siksaan. Ya, dimaafin dah. Dah maafin, maafin, maafin. Sudah lagi disiksa, maafin. Ya sudah. Berhenti, stop. Wa amal gufranu, adapun gufran, fala yakunu ma'al ukubati, maka tidak ada dia bersama
hukuman. Jadi kalau afu udah berjalan hukuman, lalu minta maaf, dimaafin, berhenti hukumannya. Kalau maghfirah enggak sampai dihukum. Iya. Kalau orang dimaafin berarti punya salah enggak? Punya salah. Jadi yang bagus jangan punya salah. Sama salat di awal waktu, di akhir waktu, awwalul waqti rahmah wa akhiruha maghfirah. Awal waktu rahmat, akhir waktu maghfirah. Apa tuh maksudnya? Iya. Iya, jadi kalau maghfirah berarti punya salah. Diampunin. Kalau rahmat enggak punya salah. Nah, jadi orang sembahyang di awal waktu dapat dua. Dapat rahmat sama dapat sembahyang ya awal waktu. Iya. Dapat duit, dapat berkat. Kiainya tuh biasanya begitu ya. Jadi kalau sembahyang di awal waktu gitu. Wa yusanu disunatkan ayyazidal munfaridu, menambahkan oleh orang yang sholat sendiri ala zalika atas mikan itu. Ya. Ya kalau sembahyang orangnya sendiri tambahin. Wa mislu dan sepertinya ya. Makmumun. Ya. Sepertinya seperti orang sendiri adalah makmum. Tawala imamuhu, yang imamnya panjangin. Nah, imamnya panjangin, makmumnya boleh tambahin. Kita sembahyang sendiri boleh tambahin. Bacanya Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku qalban taqiyan naqiyan minasyirki, hati yang takwa, yang bersih daripada syirik. Ya, yang terbebas, tidak ada kafir, tidak ada celaka. Wa mislu zalika, seperti itu, seperti demikian ala ma qalahu ba'dhum, atas apa yang telah mengatakan sebagian mereka, rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lamu innaka antal a'azzul akramu. Rabbighfir, ya wahai Tuhanku ampunilah, warham sayangilah, wa tajawwaz maafkanlah, amma ta'lamu daripada apa yang engkau ketahui. Innaka antal azul akramu, sesungguhnya engkau lebih agung, lebih mulia. Suma yakulu inda iradati sujud isani, kemudian dia berkata ketika hendak sujud yang kedua, Allahu Akbar. Suma yakulu ba'da istikrari, kemudian dia berkata setelah tetapnya fihi pada sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bi'amdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ala kaunihi salasa marratin. Hal keadaannya tiga kali. Kama marra kalamu alaihi fir ruku'i, sebagaimana telah lalu pembicaraan atasnya pada ruku'. Summa yaqulu inda iradatil qiyami lir rak'ati tsaniyati, kemudian dia berkata ketika hendak ya berdiri untuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Wa yusun dan disunahkan ayyamu da takbira, dia panjangan takbir ila ruknin muntaqali ilaih, kepada rukun yang ya dipindahkan kepadanya. Ya Allahu Akbar. Ya, jadi umpama dia mau ruku, ketika mau turun ruku, Allah bilang Allah, udah sampai ruku bar gitu. Li'alla yakhlua, supaya tidak sunyi juzun oleh satu bagian min salati, daripada salatnya, minaz zikri, daripada zikir. Supaya jangan ada yang kosong dari zikir. Kenapa? Li'anna salata la sukuta fiha, karena bahwasannya salat itu enggak diam padanya. Wa yustaratu dan disunatkan alla yazidal maddu madda, bahwa tidak boleh dia tambahkan akan mad ala sab'i alafin ala alifatin ala sab'i alifatin, atas tujuh alif jangan ditambahin.
Ini untuk takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Kenapa? Li annal madda la yazidu 'alaiha, karena bahwasanya mad tidak ada yang lebih atas ya 7 alif. Fa kullu alifin harakatani, maka setiap satu alif dua harakat. Wa huwa bi miqdari nutqi bi lafzi alifin, itulah dengan sekedar mengucapkan dengan lapas alif. Fa jumlatu sab'i alifatin arba'at 14 harakatan, maka jumlah 7 alif itu ada 14 harakat. Fal madu, maka mad idza kana zaidan, apabila lebih, alaiha atas ya 7 alif atau 14 harakat, fa huwa haramun mudirrun, maka itu hukumnya haram lagi memadaratkan, haram hukumnya. Ini untuk takbir intiqal. Ya, yang selain takbir ihram. Kalau takbiratul ihram itu sebentar aja. Ya. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar, enggak begitu. Yang panjang itu intiqal. Ya, supaya jangan sampai kosong daripada zikir bagian di antara ya di takbir itu ya, dari awal sampai ke tujuan. Fa hadhihi al-mazkuratu, maka ini yang tersebut min awal kalamin, daripada awal kalam, rakaatun kamilatun, satu rakaat yang sempurna. Wa yaf'alu, dan berbuat iya ayil musalli, orang yang salat, fi baqi rakaati, pada sisa rakaat-rakaatnya. Ya jami'a, seluruh ma zakarnahu, akan apa yang telah kami seluruh apa yang kami telah sebutkan akan dia. Illa niyata, kecuali niat, wa takbiratul ihram, kecuali dan takbiratul ihram. Fa iya, maka dia itu ay niyatu ma'alik taharumi, niat serta takbiratul ihram, fi rak'atil ula faqat, pada rakaat yang pertama saja. Wallahu a'lam bishawab.